Subhanallah eh. Apa yang aku dapat pengajaran dekat Gurun Sahara ni dengan menaiki unta ni. So aku dapati eh, unta ni adalah satu haiwan yang unik. Dan Allah Subhanahuwataala menta ini di Gurun Sahara, di padang pasir ya, sesuai dengan tabiatnya atau tabiinya, iaitu tahan haus dan juga boleh berjalan berhari-hari ya, tanpa minum. Dan yang paling terkesan dan memberi pengajaran kepada aku ialah betapa unta ini boleh mengangkut beban yang berat. Contohnya kita orang yang menaiki unta ni, dan unta ini boleh menaiki bukit pasir dengan senangnya, tak ada kata orang masalah. Itulah dia ya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan sesuatu itu secara naturalnya di tempat yang sepatutnya. Jadi begitu juga kita ya. Sebenarnya apabila kita dilahirkan dalam satu keluarga, tak kiralah apa tahap ekonominya dan di negara mana sekalipun, sebenarnya itulah tempat yang terbaik untuk kita. Takdir itu ialah takdir yang terbaik dan kita kena syukur, sabar dan redha ya, di atas takdir kita itu. Dan seterusnya kita hendaklah 100% bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berserah diri dan bergantung harap, bukan kepada yang lain. Dan kita kena merealisasikan bahawa kehidupan yang ditakdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik, dan sebenarnya kita juga sepatutnya mampu untuk bangkit mencapai impian untuk mengubah kehidupan kita ke tahap yang lebih baik. Kerana di persekitaran ataupun di mana sahaja kita berada, sebenarnya di situ ada peluang untuk kita bangkit mencapai impian. Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah memberi kita banyak peluang, dan juga kita sebenarnya boleh melakukan perubahan daripada katakan hidup kita yang tidak berapa baik pendapatan ataupun ekonominya. Sebenarnya dengan segala sumber, segala fitrah yang ada pada diri kita dan pada sekeliling kita itu, kita juga boleh berjaya ya. Katakan sekarang ini kita tidak kata orang hidup dalam keadaan sederhana, boleh bertukar menjadi kaya. Asalkan kita dapat mengenal pasti apakah potensi yang ada pada diri kita, dan seterusnya kita menggunakan potensi yang ada itu terhadap peluang-peluang yang ada untuk mengubah hidup kita. Mungkin kita boleh menggunakan potensi diri kita dan juga peluang yang ada itu daripada hidup biasa-biasa kepada hidup menjadi seorang jutawan yang luar biasa. Ya, sebagaimana seekor unta ini ya, dia mempunyai kelebihan yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala memang dah kata orang maha tahu meletakkan di mana seharusnya unta ini berada. Dan begitu jugalah diri kita ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tahu, maha adil. Sebenarnya bukan takdir kita itu untuk kita selama-lamanya susah atau miskin, tetapi sebenarnya ialah kita sendiri ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita peluang untuk merubah takdir kita dengan kita menggunakan segala potensi diri yang kita ada dan juga sumber-sumber peluang yang ada pada diri kita. That's why ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi itulah pengajaran berharga yang aku dapat daripada percutian ini dengan menaiki unta. Ya, kita hendaklah sentiasa sangka baik, positif,
dan juga menggunakan segala anugerah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita sangat unik, ya. Di mana kalau kita lihat asal kejadian kita daripada sperm bapa kita yang masuk ke dalam ovari ibu kita, ada berjuta-juta, mungkin bilion sperm, tetapi kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilahirkan dan seterusnya sampai ke muka bumi ini. Dan sudah pasti, ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui bahawa kita sebenarnya boleh mencapai kebahagiaan juga, ya, di dunia ini sekiranya kita tahu menggunakan segala potensi yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Kita ada akal, kita ada kemampuan untuk berkata-kata, kita ada kemampuan untuk bergerak, kita ada kemampuan untuk berfikir. Jadi kita gunakan semuanya itu untuk kita bangkit mencapai impian. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, ya, sebenarnya, iaitu semua kita diberikan kesempatan dan peluang yang sama rata. Sama ada kita hendak memilih jalan kebinasaan di dunia ini, di akhirat nanti kita masuk ke dalam nar, ataupun kita nak memilih jalan kejayaan, ya, di akhirat nanti kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di dunia, ya, kita Allah Subhanahu Wa Taala beri kebebasan untuk memilih sama ada kita nak terus kekal hidup susah miskin, ataupun kita hendak bangkit mencapai impian dengan segala potensi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita dan juga kelebihan-kelebihan panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita sama seperti orang lain. Jadi oleh itu, ya, yang membezakan orang yang berjaya dan gagal itu ialah dia punya minda dia dan juga dia punya jiwa dia. Ya. Jadi aku menyeru kepada diri aku sendiri dan korang semua, bertukarlah daripada minda orang biasa kepada minda luar biasa seperti seorang minda usahawan jutawan yang akan berjaya, ya, bukan saja di dunia tetapi juga di alam akhirat nanti, insya-Allah. Itulah sedikit perkongsian aku di atas unta putih di Marzouga, Sahara, Morocco. Sekian, terima kasih.